Salah seiji kula warga di Komplek Cipageran Asri Kota Cimahi katarejang virus corona. Sanajeng kitu warga di sabudeureunana henteu ngucilkeun eta kula warga samalah nyarumbang kabutuh poko jeung dahareun salila eta hiji kula warga nyorang isolasi mandiri. Di Luluguan ku Yuli Indartono jeung Lilik Suci warga di Komplek Cipageran Asri Kota Cimahi mantuan kula warga M anu katarajang virus corona klaster seminar keagamaan Lembang. Sanajan mimitina warga di sabureureun komplek kungsi geunyleung tapi satutas dibere pangaweruh ngeunaan anu katerapan ku virus corona teh lain aib, warga sareundeuk saigel silirojong nyuplai kabutuh sapopoe pikeun kula warga M. Kula warga M kudu ngalakonan isolasi mandiri jero 14 poe satutas dicindekeun positif tina hasil rapid test najan taya gejala. Sanajan kitu M ngarasa reueus kana dukungan warga. Setiap hari Bu Lili mengkoordinir ibu-ibu yang lain di RT 04 RW 10 itu untuk menyediakan makanan untuk 3 kali sehari, Pak. Disampaikan sekali dalam sehari, biasanya di pagi hari ya Bu Lili ya, jam 10-an. Jadi dananya berasal dari gotong royong, Pak, dari warga RT 04 RW 10 dan sekarang ada bantuan di RT yang lain juga. Gimana Bu? Enggak ada yang pengen sakit. Iya. Ya, sama biasa aja ya, cuma jaga jarak aja. Edukasi berarti Ibu udah dapat ya Bu ya? Iya. Edukasi tentang virus ini ya Bu ya, udah dapat ya Bu ya? Iya. Intinya jaga kebersihan aja. Ibu selama ini tetap yang penting jaga jarak aja jaga ya Bu jarak ya. Jaga jarak aja sayang gitu. Ketak anu dilakonan ku warga perumahan Cipageran Asri bisa jadi contoh pikeun masyarakat. Ulah tepi ka ngucilkeun komo deui ngusir upama aya warga di sabudeureunana anu katerap virus corona. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.